Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Kali ini saya mau riding santuy aja nih ya. Mau riding-riding pagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, baterainya ini lupa ngecas 30%. Ya udah deh, nggak apa-apa lah. Sehabisnya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nih jalannya lengang. Tapi tadi ramai banget. Saya pagi banget nih jam 6. Habis nganter istri juga tadi. Mudah-mudahan bisa gas tipis aja. Lewat mana nih? Sini aja deh. Lumayan nih, bisa betot gas dikit kayaknya di depan. Masih dingin banget. Memang pakai busi B9 ECS itu kadang-kadang harus agak sedikit blayer-blayer dulu. Udah segitu aja. lumayan, tapi nggak bisa top speed, jalannya pendek, treknya, terus sayanya nggak berani. Satu lagi deh di sini ya, cuma gitu doang lah, manasin mesin, buang kerak doang nih pagi hari ini. Nanti mau ketemu sama Repito, dia nunggu di daerah Setiabudi. Dan paginya cerah banget ini, luar biasa. Padahal ini jam 6 lebih seperempat teman-teman, tapi udah ada mentari ya. Luar biasa emang paginya. Bakalan panas nih. Dan ini settingan motor udah setting ulang. Nanti kita cek businya. Udah segitu aja teman-teman, ngeri. Aduh, ngeri emang ini kamera terlalu nunduk kayaknya. Satu kali lagi deh, mudah-mudahan bisa. Susah jalannya. Ini coran, apa namanya, jalannya nggak rata. Walaupun ya jalanannya cukup lengang, tapi kan tetap aja. Oke, lanjut teman-teman. Lewat mana nih? Lewat sini aja deh. Rame banget jalannya, susah walaupun pagi, berangkat lebih pagi jam 6 tetap aja susah jengat-jengat. Di sini deh, mudah-mudahan tahan, takut ada yang nyebrang. Aman. Tapi jalannya nggak kondusif. Anginnya gede banget. Hmm.
saya nggak kerasa, tiba-tiba ngeklik apa namanya, mindahin gigi. Katakan langsung pindah, lupa ngupling saya. Kadang-kadang kayak gitu lagi enak, perseneling gigi ke sentuh. Karena apa ya namanya, kadang-kadang si jalanan di pasar tuh ada yang kayak gitunya ya, sambungannya kena tiba-tiba kaki kecongkel nih si gigi kayak barusan, kaget. Beberapa kali kejadian kayak gitu saat enak-enak kakinya tiba-tiba kayak gerak sendiri. Malah ngoper. Rame banget jalannya, susah. Padahal ini masih pagi banget Bandung, tapi ya lumayan lah, tadi udah buang kerak. Kalau sekarang mah nggak bisa. Mungkin harus jam 5 kali ya keluarnya. Aduh. Suka kaget lagi mau ngegas. Ini apa namanya, kaki itu tiba-tiba klik gitu ke apa namanya perseneling, jadinya ya kaget sendiri. Aduh. Kadang-kadang kalau pakai sepatu suka kayak gitu, saya nggak tahu ya. Kalau pakai sepatu yang ini nih. Tiba-tiba ke ini, kalau bahasa Sundanya mah mecel. Hijau. Saya mau tungguin dulu Revito, kayaknya berhenti dulu nanti di depan deh. RSHS depan situ aja dah kali. Sambil nyari sarapan dulu nanti saya. Kiri, mana ya, sebelah mana ya, sini aja dah, sini kali ya, banyak bubur, atau sebelah sini ya, sini aja dah, dilarang parkir dulu bentar lah, mana sih, oke deh, sini aja dah, oke, sip teman-teman semuanya, sampai sini dulu kali vlognya, buang kerak di pagi hari ya. Buang kerak di pagi hari, ini judulnya ya teman-teman. Saya mau santuy-santuy dulu di sini, nungguin si Revito. Nanti mau ngopi-ngopi lagi seperti biasa, kegabutan, ngisi kegabutan aja teman-teman. Dan ini udah nggak pakai kabel setan nih teman-teman, sekarang udah los, nggak kabel-kabel bostran lagi. Ya mudah-mudahan masih jengat-jengat. Sebetulnya hanya percobaan aja, saya pakai kabel setan waktu itu ya, dan sekarang lepas lagi. Kenapa? Karena settingannya minta boros terus ya, pakai kabel booster itu. Ya udah deh, saya lepas lagi, originalkan lagi. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin vlog di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.